Kawitipun pangrembakaning usaha ageng kalian UMKM pikantuk tanggapan gumathok saking salah satunggal warganing Komisi 6 DPR RI Endang Sri Karti Handayani. Awit saking menika, Endang Sri Karti Handayani tembayatan kalian KPPU ngadani sosialisasi lan suka seserepan bab kemitraan antarsipun pengusaha ageng lan pelaku UMKM. Para pengusaha ageng lan pelaku UMKM dipun ajak komunikasi supados saged memitran sak lebeting bidang usaha amrih usaha kekalihipun saged ngrembaka. Diseminasi atau penguatan informasi ya kepada UMKM atau kepada persaingan usaha ya supaya yang kecil menjadi besar ya. Yang besar harus bisa bersosialisasi kepada yang kecil itu mengenai persaingan usaha supaya khususnya di Boyolali ini ya dengan kemitraan usaha-usaha itu menjadi kompak. Sekjen KPPU Charles Panji Dewanto meratelaken KPPU inggih pengawas ing babagan kemitraan. Menawi dumados lampah culika salah penting kemitraan, KPPU gadah tanggal jawab suka pendampingan lan jabel pola kemitraan. Imanipun ngantos samangke para pelaku UMKM prasasa dereng pono bab pola kemitraan usaha. KPPU di sini berfungsi sebagai pengawas, mengawasi pola-pola kemitraan. Ketika ada abuse, ada sesuatu yang ditindas, ada ketidakberesan, KPPU punya kewenangan untuk melakukan pertama advokasi, kita panggil, kemudian kita juga bisa yang lebih keras lagi ya kita membatalkan pola kemitraannya dan lain-lain. Pelaporan saking Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.